Konnichiwa minasang, selamat siang, selamat sore sobat-sobat dan susu Hope Gaming. Kita balik lagi ke game, apalagi kalau bukan Idol Hero ya. Jadi oke, sebelumnya kita ini masuk ke akun Poison sekarang ya. Ini bakal jadi video yang sangat-sangat singkat ataupun video panjang, tergantung bisa atau enggaknya challenge kita hari ini, yaitu gua pengen nyelesain Tower of Oblivion, di mana kemarin Holmes yang itu tidak bisa untuk ngelawan Meme Team. Tapi karena sekarang kita udah punya 2 Transcendence, gue jadi pengen bawa 2 Transcendence itu untuk ngelawan si Meme ya. So, ya gue udah sempet nge-build Freya, jadi kita akan lanjut nge-build Freya dulu ya. Freya, gue kurang kopian Freya satu lagi, jadi ayo kita cek. Kita gak punya kopian Freya, mungkin kita punya tas, yes kita punya kopian. Ya, Freya hero lama ya, lumayan. Kita bisa ambil Freya dari situ. Dan kita bisa build Freya ke E5. Kita build dulu Freya ke E5 karena Freya ini kita pengen masukin menjadi anak kosannya si Mystic Fairy Freya. Kita akan naikin ke 350. Kalau bisa kita dapat equipmentnya, lumayan lah ya itu. Terus kita akan upgrade batunya ke yang paling tinggi. Pengen dapat attack lah ya untuk si Mystic Fairy Freya kita pengen attack atau enggak HP, tapi gue lebih senang attack ya. Block attack, no. Speed precision, nyep. Ini yang paling bagus kalau mau buat hero menjadi anak kosan, itu batunya wajib attack. Next kita akan masuk ke kamu dan kita akan masukin kamu jadi anak kosannya kamu. Lumayan lah ya, masih level 1 soalnya rumahnya. Kita pengen buat kalian semua menjadi level 50 kalau bisa. Ya, itu udah 50 yang paling terakhir. Oke lah ya, fine. Oh, dia belum kita soul awaken. Siapa tahu kita bisa dapat yang bagus di sini ya. Siapa tahu kita bisa dapat SSS gitu kan ya. Please yang bagus menyala. Jatuhnya C minus. Oke lah ya. Nggak apa-apa, daripada E plus aja. Terus gue selalu dapat yang E plus. Dan next kayaknya gue bisa build. Lupa. Harusnya tadi kita build dulu kamu ya, daripada si Freya. Tapi ya sudahlah. Kita punya. Kayaknya kita bisa build ya. Kita bisa maksa build di sini ya. Kamu punya puppet di situ. Kamu punya hero di sini. Kamu punya puppet di sini. Ya, kayaknya kita akan pakai yang di sini. Kamu kita build dulu bintang 9-nya ya. Siapa bintang 9? Dominator. Kita akan build dulu. Kayaknya kita bisa soalnya kamu. Kita akan build dulu bintang 9, terus kita akan lihat puppet di tas kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Sip, bintang 9 di upgrade, terus kita harus buat dari sini. Berarti kita butuh sekitar 3. Kita butuh 3 puppet. Hey, kita punya 3 puppet ya. 3 puppet di sini, pas banget. Kita buka aja dulu ini semuanya, skin-skin ini. Bukain kamu. Kamu kayaknya kita butuh. Oh, kita punya Essence Sublimation. Okay. Kita bisa cobain langsung pake buat si Holmes yang ya. Ya, kita build apa di sini? Mickey. Kita bisa build Mickey jadi 10 star. Mickey. Tuh kan? 1, 2, 3, 4. Masih sisa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana Mickey? Satu lagi kayaknya ada deh. 11, 12, 13. Oh, itu udah. Wait. Belum dikeluarin. Selalu ya. Always. Mickey. Confirm. 1, 2, 3, 4. Confirm. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sip. 1, 2, 3, sip. Dan terakhir. Mantep. Artinya kita bisa build kamu ke
Yes, thank you. Break. Clock of origin. Yep, origin dan 360 sip. Dia ini nggak punya heal ya, susahnya banget si Holmes yang ini. Dia punya heal kalau kita bisa nge yang mana itu kalau nggak salah. Nih, Deep Sublimation pasif kedua yaitu at the end of each run. Jadi setiap akhir ronde dia akan nge-heal 6% dari max HP-nya dia ya. Tapi kita punya Freya. Gue pengen Freya pakai item defense. Bro, kita nggak punya Golden Crown di sini. Ih, kita punya Golden Crown. Ambil dulu ya Flora. Bentar ya Flora. Speed attack. Yeah, kita akan biarkan seperti itu. Oke, jadi ayo kita lihat. Tadi gue udah buka kotaknya ya. Siapa tahu kita bisa naikin level kamu? Enggak juga kamu ya. Yang mana gue buka kotaknya tadi ya? Dia udah level 51, gak usah lah ya. Berarti kita bisa naikin level kamu, ya kan? Yap, kita bisa. Sip. Yap, oke lah ya. Oke, jadi ini ini challenge kita hari ini. Gua bakal ngelawan kalian dengan menggunakan dua hero ini, Transcendence. Gua lupa sih Mim, kalau kita taruh di belakang apa yang terjadi ya kalau nggak salah. Lupa gua. Semoga aja kita bisa menang ya. Wait, kita coba dulu pakai kamu sendirian. Dia udah origin 1, ya coba aja kali ya. Kita pakai AMB. Oke, damage-nya sip. Active skill-nya Mim Team sakit ya. Active skill-nya Mim itu sakit loh. Mungkin kita bisa taruh dengan kamu, maybe. Ya jangan deh, kita langsung aja taruh si kamu. Yeah. Dua transcendence ini bisa apa enggak? Kalau aja Freya bisa ngasih ulti, kayaknya bisa deh. Wait. Yes, thank you. Akhirnya kita bisa lolos dari meme team. Selalu terkandas di situ ya. Kita bisa lolos nggak sih? Sekarang kita udah punya dua transcendence. Gua bakal ngasih kembali kamu dengan menggunakan melodic string. Terus alchemist homes yang, ya nggak apa-apa kamu pakai itu. Kita bawa Flora aja. Yeah, oke. Kamu kita akan ganti ke Unbending Wheel, kita ganti ke Mightiness. Sama kamu. Attack, kita perlu attack. Iya, yeah, kita bawa juga dengan Freya ya. Freya nggak ada poison, lupa gua. Flora yang punya poison ya. Hey, harusnya kita ngasih kamu yang make ini, ya kan? Flora makin aja kamu, yep. Sip. Tim Poison kembali beraksi di Tower of Oblivion. Melawan. Grup menyeramkan. Tapi kita punya tim Poison. Tim Racun. Aduh. Gak ada tim Racun yang lain selain kalian ini ya. Dua hero yang di belakang bukan Racun. Enggak. Si Tix doang yang bukan Racun ya. Cus. Wah, gua salah pakai monster. Harusnya kita pakai Jormungon bukan pakai Phoenix. Tapi ya sudahlah. Ini pasti Freya yang damage-nya yang paling tinggi, yakin gua. Yeah, kayaknya kita bisa menang di sini. Gua yakin kita bisa lolos Tower of Oblivion dengan menggunakan dua transcendence ya. Si Tix yang lebih. Tix. Hero sinting. Yep, lanjut aja. Kita bisa lebih memperkuat Holmes yang kayaknya ya. Naikin itunya, originnya dia bisa apa enggak sih? Coba.
Yes, kayaknya kita nggak menjadi masalah di sini. Kita udah punya dua poison user yang bagus. Berarti gue harus naikin kamu, bukan? Kamu berarti ya. Lumayan kita punya. Cuman 26 karena kita nggak punya Stellar Shard. Stellar Shard? Stellar? Stellar? No, kita nggak punya Stellar. Tapi kita punya Sublime. Yeah, kita akan pakein Sublime ke kamu. Ya, lupa. Harus harus level 40 baru bisa ini. Baru bisa buka yang ini. Lupa gua. Ya, sudahlah. Ya, oke. Okay, fine. Lanjut ke Tower of Oblivion. Gua pengen pakai Ignis jadinya. Iya gak sih? Kalau kita pakai Ignis, kalau kita bisa pakai Ignis, ntar dulu, Ignis gua itu dia ultinya masih berapa energi? 50 energi ya, cuman 50. Berarti harus Ignis yang bintang 10 baru bisa ngasih 100 energi, ya gak sih? Ya, harus Ignisnya ke bintang 10. Kayaknya gue udah gak bisa build lagi bintang 10 di sini ya. Jadi oke, kita akan lanjut aja lah ya. Coba kalau Ignisnya kita bisa buat ke bintang 10, kita kasih energi artifak dan kita taruh di belakang Mystic Fairy Freya. Jadinya Freya bisa ngasih 2 ulti di ronde pertama sama ronde kedua, itu bakal jadi lebih bagus. Dodge-nya Freya bagus banget ya. Dan gue gak tahu ini akun free to play, tapi entah kenapa gue dapet 2 skin limited. Homes Young dan juga Limited Freya. Entahlah gak dapet dari mana, lupa gue. Terlalu banyak punya akun, jadinya lupa. Kayaknya Tix ya yang sakit di sini sebenarnya. No. Si Tix yang lebih sakit. Padahal dia pakai energi artifak biasa loh. Tix, kalau di awal game. Makanya kalau orang-orang tuh suka untuk ngasih... Kalau kalian mau main di awal game, build Tix. Dia bantuin banget di Tower of Oblivion. Dia bantuin banget di Aspen Dungeon. Dia bantuin banget di campaign. Si Tix tuh memang berapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu emang ya, dewanya Idol Hero ya. Apa itu? Oh, mereka pakai Critical Mark, pantesan. Coba kalau Flora itu lebih bagus... presentasi nge-twine-nya ya, itu pasti lebih sering dipakai. Twine-nya itu agak kurang bagus sih, malahan lebih bagus Oberon. Gua suka ngasih Freya yang biasa di situ karena Freya yang biasa bisa ngasih kita shield. Biasanya tuh ngelawan Oberon itu susah ya. Poison lawan poison. Si Tix. Tix emang sinting. Hero A plus aja bisa ngalahin damage-nya hero B plus, B minus. Boom. Dia literally just bunuh orang aja pakai satu clap-clapnya dia tuh. Si Tix. Yeah. Si Tix lagi kayaknya. Jalan yang paling bagus dan paling gampang adalah kita ngasihin si Tix melodic string. Cuman ya yeah, karena kita punya dua transcendence jadi... Kasihan banget kan kalau misalnya Freya kita pakein energi yang biasa sedangkan Tix kita pakai yang bagus. Jadi ya kayaknya begini aja udah gampang. Si Tix tetap jadi nomor 1. Ini kayak terakhir deh. Ini lantai terakhir di Tower of Buset, si Tix. Si Tix cuma tepuk tangan gitu langsung pada mati. Yeah, kayaknya ini selesai dah ya. Tuh lihat. Oke, jadinya kita masuk ke Tower of the Rim. Tower of Oblivion diloloskan oleh 2 Transcendence kita. Jadi meme team itu cuman bisa dilawan nggak bisa dilawan kalau pakai Homes yang sendirian ya. Kita harus bawa hero yang lain. Bahkan gua kemarin pakai Ignis tapi tetap aja masih kalah. Akhirnya kita bawa Mystic Fairy Freya untuk ngelawan si Mim dan akhirnya menang, kita bisa lanjut.
Jadi ya lumayan video ini gua bakal gua mikirnya di awal kita bakal video kali ini bakal singkat soalnya mereka berdua nggak bakal sanggup untuk ngelawan si Mim di Tower of Oblivion yang lantai di atas, tapi ternyata mereka berdua bisa. Jadi oke, okay, kita akan bonus scene di sini 40%. Waduh. Bro, kalian berdua dapat 40% buff. Please do something. Iya, dia ngasih perceptual disorder di sini. Cuman satu. No, oke. Sekarang dia punya perceptual disorder. Yap. Tolong kasih perceptual disorder. Yap, satu lagi. Sip, dua jaharanya udah kena perceptual disorder. Lumayan. Dia dapat shield dari si... Jangan sampai kita menang di sini. Wait. Yeah, kita menang. Dia udah kena perceptual disorder. Dua hero ini bisa ngalahin yang pertama. Freya sakit juga ya. Wah, gua gak yakin kalau yang ini. Progres yang bagus untuk akun poison. Wah, gua suka sama dodge-nya si Freya. Lihat aja. Oh, Inosuke yang satu dapat perceptual. Sudahlah ya. Jadi videonya sampai di sini aja. Yang penting tujuan kita udah lulus di Tower of Oblivion. Sekarang kita udah masuk Tower of Dream. Jadi ya, semoga semua terhibur dengan video barusan. Tetap like dan subscribe channel gue. Tetap sehat dan semangat. Tetap have fun main semua game yang kalian suka. Dan sampai lagi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gue, Hope Gaming. Sayonara.